Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih teman-teman ya. Jadi lagi-lagi Didi akan membahas Bitcoin lagi teman-teman, karena memang ada banyak banget news-news yang harus disampaikan ke teman-teman semua. Nah, kira-kira ada updatean news apa sih mengenai Bitcoin? Nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Cendisok. Oke, di sini dikutip dari YouToday, di mana Arthur Hayes teman-teman ya mengharapkan lebih banyak penjualan paksa katanya teman-teman. Dan menurut Alec Dopia ya, di sini bull Bitcoin mungkin belum keluar dari masalah menurut mantan CEO BitMEX Arthur Hayes teman-teman ya. Jadi di sini ya, menurut mantan CEO dari BitMEX teman-teman ya, atau Arthur Hayes teman-teman ya, dia itu menyatakan katanya bull Bitcoin itu mungkin belum keluar dari masalah teman-teman, yang artinya market saat ini lebih cenderung bearish teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan kata mantan CEO BitMEX Arthur Hayes ini ya teman-teman, telah memperingatkan kepada investor cryptocurrency ya bahwa mungkin ada lebih banyak penjualan paksa dalam jangka pendek katanya teman-teman. Ya karena memang kita tahu teman-teman ya, untuk saat ini ekonomi global juga belum stabil, ditambah lagi kemarin tuh ada tragedi Terra Luna dan Celsius juga ya, yang memperparah sentimen negatif untuk dunia perkriptoan ini teman-teman ya, ditambah lagi pas lagi berbarengan dengan olengnya ekonomi global saat ini ya. Jadi rasa ketakutan investor itu cukup besar di bulan-bulan ini teman-teman ya. Hal ini mengakibatkan banyak sekali sentimen-sentimen negatif di dunia cryptocurrency teman-teman ya, yang menyebabkan harga cenderung lebih besar mengalami penurunan daripada kenaikan teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan harga Bitcoin itu jatuh hingga 17.000 US dollar pada hari Sabtu teman-teman ya. Dan ini adalah level terendahnya sejak Desember 2020 teman-teman ya. Jadi memang kemarin harga Bitcoin itu sempat jatuh di level 17.000 memang teman-teman ya. Namun akhirnya naik ya, naik sedikit demi sedikit, dan saat ini level Bitcoin berada di area sekitar 20.000 US dollar teman-teman. Oke, dan di sini dilaporkan YouToday ya bahwa mantan bos BitMEX ini baru-baru ini memperkirakan bahwa altcoin dapat dengan santai turun 50% lagi dalam beberapa minggu mendatang teman-teman ya. Jadi altcoin itu tak terlepas dari dampak negatif yang diperoleh oleh Bitcoin ya, dari sentimen-sentimen negatif itu teman-teman ya. Bisa jadi kalau misalkan Bitcoin longsor lagi teman-teman ya, hal ini tak akan memperburuk market dari altcoin teman-teman. Bahkan di sini mantan bos BitMEX ya baru-baru ini memperkirakan bahwa altcoin dapat dengan santai nih turun hingga 50% lagi dalam beberapa minggu mendatang teman-teman ya. Jadi ini sentimen negatif terhadap Bitcoin, juga sentimen negatif terhadap altcoin teman-teman ya. Nah, meskipun begitu teman-teman ya, di sini dikutip dari YouToday juga teman-teman, dimana inilah bagaimana pasar kripto bisa pulih lebih cepat ya. Ini menurut presiden FTX AS Brit Harrison teman-teman. Di sini Alec Dopia menjelaskan ini adalah faktor kunci yang berpotensi mempercepat pemulihan cryptocurrency menurut Brit Harrison teman-teman ya, atau selaku presiden FTX teman-teman. Oke, Brit Harrison ya, atau presiden FTX US teman-teman, percaya bahwa pasar cryptocurrency dapat pulih lebih cepat ya jika katanya itu ada kejelasan peraturan nih yang akan membuat investor institusi tradisional lebih nyaman dengan kelas aset yang baru lahir teman-teman ya. Selain itu, Harrison yakin bahwa katanya pasar berjangka dan opsi kripto AS yang kuat harus menjadi lebih kuat lagi teman-teman ya. Jadi di sini intinya menurut Brit Harrison teman-teman, atau selaku presiden FTX di US teman-teman ya, untuk memulihkan market cryptocurrency itu ada dua cara katanya teman-teman ya. Yang pertama itu kejelasan mengenai peraturan aset terbaru ini ya, atau cryptocurrency ini teman-teman ya, di mata dunia ya. Namun emang kenyataannya masih banyak teman-teman ya, negara-negara yang masih dalam proses pembuatan peraturan cryptocurrency teman-teman ya, untuk peraturan penggunaannya apakah dijadikan investasi atau komoditi ataukah bisa dilegal tenderkan ya teman-teman ya, layaknya dilakukan di El Salvador teman. Jadi untuk peraturan ini tuh masih belum semua negara menerapkannya teman-teman. Oke, nah itu mungkin yang dimaksud Brit Harrison mengenai kejelasan peraturan mengenai aset terbaru ini teman-teman. Dan yang kedua, Brit Harrison juga menegaskan bahwa katanya pasar berjangka atau opsi kripto AS itu harus diperkuat teman-teman. Ini sepertinya sedikit berat ya, karena apa? Karena memang di AS sendiri saat ini sedang mengalami inflasi besar-besaran ya teman-teman. Dan karena hal tersebut, AS juga menaikkan lagi suku bunganya teman-teman.
dan tentunya itu juga akan berpengaruh pada ekonomi global tentunya, teman-teman. Oke, jadi kalau syarat kedua ya untuk memulihkan market cryptocurrency ini sepertinya cukup berat gitu, teman-teman, ya, untuk menstabilkan atau memperkuat pasar berjangka di bursa AS, teman-teman. Oke, jadi itulah tadi, teman-teman, ya, menurut Presiden FTX ya, teman-teman, atau Brit Harrison ya, mengenai cara bagaimana pasar kripto itu bisa pulih lebih cepat, teman-teman, ya. Oke. Nah, dan berikutnya di sini dikutip dari UTD juga ya, di mana 220.000 US dollar untuk Bitcoin masih dimainkan tahun ini ya. Ini menurut kata Max Kaiser, teman-teman. Yuri Mokchan menjelaskan di sini ya, maksimalis Bitcoin terkemuka Max Kaiser ya, percaya bahwa tahun ini Bitcoin masih memiliki peluang tinggi untuk mencapai 220.000 US dollar. Wow ya, apakah mungkin ini bisa terjadi di tahun 2022 ini, teman-teman, ya, melihat kondisi market global saat ini masih gonjang-ganjing, teman-teman. Namun sepertinya Mark Kaiser ini cukup optimis ya mengenai bullishnya Bitcoin di tahun ini, teman-teman, ya. Kira-kira alasannya apa? Yuk kita kepoin. Oke, jadi di sini, teman-teman, ya, Mark Kaiser itu dikenal sebagai trader dan podcaster ya, teman-teman, ya. Dan dia tuh di sini membagikan prediksi bahwa Bitcoin itu akan melonjak ke level 220.000 selama tahun ini, katanya, teman-teman. Dan dia itu juga sudah men-tweet ya beberapa kali sebelumnya pada tahun 2022, tetapi sekarang dia menyarankan salah satu alasan kuat mengapa ini mungkin terjadi, kata teman-teman. Jadi inilah alasan kenapa si Mike Mazur ini sangat bullish ya, atau sangat yakin bahwa Bitcoin itu akan mencapai 220.000 US dollar pada tahun ini, teman-teman. Jadi di sini ya, teman-teman, ya, Kaiser telah membagikan salah satu alasan yang sering dikutip oleh Bitcoin Maxis ya untuk kenaikan BTC tanpa batas di masa depan. 21 juta yang merupakan pasokan Bitcoin yang sangat terbatas diprogram oleh pencipta misteriusnya Satoshi Nakamoto. Selain itu, setiap 4 tahun yang disebut halving terjadi. Ketika jumlah koin yang dicetak dipotong setengahnya, dengan lebih dari 18 juta Bitcoin telah ditambang, produksi 3 juta sisanya akan memakan waktu bertahun-tahun. Halving BTC sebelumnya terjadi pada Mei 2020. Jadi yang berikutnya diharapkan pada tahun 2024. Hanya 21 juta koin yang dapat ditambang dan tidak ada cara di alam semesta untuk meningkatkan jumlah itu. Tidak seperti Bitcoin, mata uang digital lainnya memiliki persediaan mencapai triliunan bahkan kuadriliun koin ya. Di sini terlihat tweetan si Max Kaiser, teman, Bitcoin 220.000 in 2022 still in play, katanya, teman-teman. Kaiser percaya nih bahwa pertumbuhan harga BTC yang tinggi akan didahului oleh pertumbuhan besar-besaran di hash rate Bitcoin, teman-teman, ya. Oke, jadi intinya di sini ya, teman-teman, ya, si Mark Kaiser itu mempertimbangkan akan adanya halving di tahun 2024, teman-teman, ya, yang akan menyebabkan pertumbuhan Bitcoin itu akan semakin menggila, teman-teman, ya. Terlebih yang sudah dijelaskan di video di sebelumnya ya, yang membahas Bitcoin juga, teman-teman, ya, bahwa supply yang beredar saat ini sudah 19 juta lebih ya. Yang artinya untuk ke maksimal supply sebesar 21 juta itu kurang dari 2 juta Bitcoin ya yang akan ditambang, teman-teman, ya. Dan setelah halving nantinya, reward penambang juga akan berkurang ya, yang tadinya 6 menjadi 3 Bitcoin saja, teman-teman, ya. Biasanya setelah halving ada ledakan besar ya untuk mengenai Bitcoin ini, teman-teman, ya. Namun di sini anehnya, teman-teman, ya, dia itu bullish terhadap Bitcoin ya yang katanya 220.000 US dollar pada tahun ini. Namun di sini alasannya dia itu lebih cenderung di halving, teman-teman. Kalau dia beracuan kepada alasan di halving harga Bitcoin setelah halving akan to the moon ya, harusnya untuk harga 220.000 US dollar ini ya, acuannya dia itu 2024 sampai 2025 ya, teman-teman, bukan di tahun ini, teman-teman, ya. Jadi kalau menurut Didi pribadi sih, kalau misalkan tahun ini, teman-teman, ya, harga Bitcoin mencapai 220.000 US dollar itu sepertinya belum mungkin lah, teman-teman, ya, untuk tahun ini, teman-teman, ya. Karena kalau kita lihat ya, ekonomi global saat ini belum stabil, teman-teman, ya, dan banyak sekali negara-negara yang saat ini mengalami inflasi, teman-teman. Hal ini cukup berat ya untuk harga Bitcoin disuruh mencapai level 220.000 US dollar. Entah nantinya ya, misalkan level 220.000 US dollar ini dicapai setelah halving ya, itu bisa jadi, teman-teman, ya. Karena ada faktor pendukungnya, teman-teman, ya. Karena memang karena halving itu mengurangi hadiah reward para penambang, teman-teman, ya. Biasanya setelah halving ada ledakan besar ya. Contohnya seperti di tahun 2020 ke 2021 yang Bitcoin meledak hampir 1 miliar 1 Bitcoin, teman-teman, ya. Bisa jadi halving berikutnya Bitcoin akan melebihi 1 miliar, teman-teman. Oke, dan kemungkinan harga 220.000 per 1 keping Bitcoin ini bisa aja terjadi di halving
tahun 2024 hingga 2025, teman-teman ya. Oke, ini menurut Didi loh, teman-teman. Oke. Dan kalau kita melihat dari Bitcoin Rainbow Price Chart, teman-teman ya, di mana kalian bisa perhatikan juga, teman-teman ya, Bitcoin itu saat ini sedang sudah mengalami penurunan ya, hingga saat ini itu berada di level sekitar 20 hingga 21 ribu US dollar lah, sekitar area sinilah, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ya untuk histori cat pelangi dari Bitcoin ini, teman-teman. Ketika si Bitcoin ini menyentuh area blue ya, blue dari pelangi ini, teman-teman ya, kecenderungan Bitcoin itu akan mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, di sini Bitcoin itu sudah menyentuh area blue ini, teman-teman ya. Kalau misalkan cat Bitcoin ini mengikuti histori sebelumnya ya, ketika dia menyentuh area blue, dia akan sideway panjang, teman-teman ya. Setelah itu dia akan naik lagi. Bisa jadi ini, teman-teman ya, sekarang sudah menyentuh area blue, kemungkinan Bitcoinnya akan naik turun ya, satu aja di area sini ya. Naik turunnya ya, teman-teman ya, mungkin di area sekitar 25 sampai 40 ribu US dollar dan turun lagi. Intinya naik turunnya di sekitar area 20, 30, 40 ribu US dollar ya. Sampai nantinya menyentuh halving ya, dan setelah itu BTC akan ngepump tinggi, teman-teman ya. Itu baru perkiraan Didi ya, kalau kita melihat dari histori-histori sebelumnya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja, teman-teman ya, updatean mengenai news-news Bitcoin, teman-teman ya. So, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.